بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang perhitungan dengan istri, terlalu sayang dengan harta benda yang berlebihan seperti mobil? Istri tidak boleh menggunakannya dan hal itu didukung oleh keluarga suami. Terima kasih Ustaz. Curhat istri. Suaminya datang. Mungkin datang. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang suami istri. Suami itu harus tahu bahwasanya istrinya itu berkhidmat sama dia 24 jam. Istrinya sebagai ibu anak-anaknya. Istrinya yang bangun malam menyusui anaknya sedang dia tidur. Istrinya yang memberikan sarapan buat dia. Istrinya yang mengatur urusan rumah dia sampai rumah sudah bersih. Kenapa kau harus pelit dengan hartamu? Mau dibawa kemana hartamu itu? Dan memang ada orang yang cinta sama hartanya, sama HP-nya. HP-nya mahal, 15 juta dia beli. Istrinya jatuhkan HP-nya, marah dia. Kau harus tahu, istrimu tidak sengaja. Itu takdir Allah. Seharusnya kau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan kepada istrimu, enggak apa-apa istriku, HP yang penting jangan engkau yang jatuh. Gitu seharusnya. Kau cinta sama mobilnya, takut kalau istrinya pakai keserempet. Serempet gak apa-apa, yang penting bukan kaki istriku yang keserempet. Allah akan kasih ganti. Orang yang harus mendapatkan kebaikan kita adalah istri kita. Rasulullah SAW mengatakan Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya tuh, sama bininya tuh. Kalau kau punya rezeki, kasih. Jangan pelit sama istri. Mau dibawa kemana hartamu? Ngumpulin harta mau kawin lagi? Biar istri yang nggak tahu. Nanti kan kalau sudah banyak anak bisa nikah lagi. Oke, halal, mau nikah lagi. Tapi ingat syaratnya, kau bisa adil dan kau harus berbuat baik kepada istri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik kepada istri. Beliau makan, minum satu gelas bersama. Maka berusahakan suami istri itu kalau masih belum ada orang lain, gelasnya satu dulu. Nah, piringnya satu. Masa jauh-jauhannya makannya sendiri. Pakai gelas dia, gelasnya siapa? Ini minum. Kan ambil gelas baru. Suami istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu gelas berdua sama Aisyah radhiyallahu anha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.